ada di Gwangjang Sijang atau Pasar Gwangjang. Nah, di sini surganya jajanan Korea sih. Ini sepanjang jalan semuanya. Sepanjang jalan semuanya street food dan ada makanan berat juga. Pokoknya jajanan makanan Korea. Dan sekarang kita bingung, pertama kita mau makan apa. Pertama kita pengen makan kalguksu, katanya sudah pernah masuk Netflix. Kita makan di tempat Ajumma yang ini. Ajummanya terkenal Netflix. Jadi aku pesan ini, harganya 6.000 nih kalguksu biasa sih. Ini binengnya udah datang. Lihat es batunya. Bineng itu mie dingin, guys. Terus dia ada es batunya di dalam. Enak aja. Cuma enggak akan makan banyak. Ini beda sama wasabi yang pas-pas lain bisa di video. Enak aja sih. Enak-enak. Tapi please. Oke, kalguksunya udah datang. Ini biasa aja sih mie gitu. Enak banget. Enak kan? Nah, kalguksunya Pak, penting kalguksu. Ya kan? Kaldu itunya kerasa banget. Heeh. Meungga jua. Jua. Jual ya. Tapi masih panas. Kayak teman-teman. Kalau mainnya nggak berair gitu kan. Ini tuh mie-nya lebih tebal-tebal gitu. Karena langsung dipotong dari adonan gitu tadi di situ. Jadi tebal-tebal. Gampang makan sih lagi. Iya kan? Mie-nya tebal-tebal, terus kenyalnya enak. Ini aku udah habis, saking enaknya kuahnya sampai di sampai kayak gini, sampai habis. Jujur makan ini. Oke, kita habis makan kalguksu tadi enak banget. Terus next kita jajan apa lagi ya? Bagus ini oleh-olehnya. Jeruk merah ini loh. Beli jus dulu guys, soalnya belum minum. Enak kali ya jamung teh. Jamung jus. Nih aku penasaran pengen nyobain yang jeruk merah ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu grapefruit. Iya, enak. Oke, sampai Bang Wong, Bang Wong ada belum? Tujuh. Indonesia? Nee, Maja. Hei, Maja ya. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa tadi? Grapefruit. Iya. Asam. Asam. Asam tapi segar. Enak. Enak sih. Kali kalau nyambung itu sih kalau mau nyanyi. Oke. Jadi sekarang kita lagi ada di restoran. Salah satu restoran dalam pasar Gwangjang. Jadi di sini tuh mereka ngejual daging mentah sama
gimana cara menyanyi? Ih kayak cacing. Gimana kak? Tertarik? Jadi ini tuh namanya UK. Terus ini nakti, sanakti. Jadi cuminya ini masih gerak-gerak. Pokoknya ini mentah, cuma pengen coba tapi enggak ada rasa mentah. Soalnya enak kan? Coba pakai ini. Biar makin enak. Gua mau lagi. Buat kayaknya enggak bisa. Enggak bisa. Ini digigit sampai dia ini. Dia apa lagi? Apa bagus kan? Apa rasanya? Enak gak? Ada asin-asinnya dikit. Enak ya? Susah nelannya. Iya sayang. Tali ya? Berhasil. Berusaha gigit cepat-cepat biar dia gak lama gerak. Sekarang mau nyobain ya daging sapinya. Daging sapi UK. Kalau ini agak berani sih karena dia gak gerak. Benar-benar mentah. Gimana rasanya? Bikin joget-joget. Kok daging sapinya enak sih? Enak lagi nunggu dia gerak ya. Enak kok tapi enak kan? Enak kan? With you, and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I